إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga kita di dalam keadaan sehat wal afiah, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang pandai untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah tabaraka wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di dalam surah Ibrahim pada ayat ke-7 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama, bahwasanya bersyukur kepada Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekekalan nikmat sebagaimana nikmat yang dirasakan saat itu. Manakala kita sampai detik ini dijaga kesehatan kita, diberikan keafiatan pada badan kita, pada harta kita, pada keluarga kita, maka kalau kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak pada diri kita dalam rangka ketaatan kepadanya, insyaallah keafiatan, kesehatan dan semua nikmat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan bersama dengan kita. Kemudian yang kedua, yaitu bahwasanya siapa yang rajin dan pandai bersyukur, insyaallah Allah pasti tambah dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat-nikmat yang datang kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia sangka-sangka, dengan syarat dia senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari ayat tersebut juga mengandung faedah tentang orang yang pandai bersyukur itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Dan sebaliknya, orang yang kufur nikmat, maka merekalah yang akan mendapatkan azab atau siksa dari api neraka. Nah, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam senantiasa kita tujukan untuk nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, yang dengan petunjuk-petunjuk beliau, tuntunan-tuntunan sunnah beliau, kita bisa merasakan nikmatnya berislam, nikmatnya beragama, dan kemudian kita juga bisa mendapatkan ketenangan serta kebahagiaan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, sekaligus kita mohon kepada Allah
agar menjadikan negeri kita negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang diberkahi, penduduk-penduduknya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpinnya pun demikian, mudah-mudahan kita dikaruniai pemimpin-pemimpin yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan kajian dan pembahasan kita dari kitab Min As'ilatin Nisa'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat sekalian, azanillahu wa iyyakum, kita masuk pada bab yang baru. Pada bab yang baru, yaitu pembahasan tentang hadis-hadis yang berbicara seputar masalah ibadah haji. Ya, hadis-hadis yang berbicara seputar masalah ibadah haji. Kita akan coba bahas hadis-hadis yang terdapat di dalam bab ini perlahan demi perlahan, dan kita mengambil faidah-faidah darinya. Tentunya perlu diketahui jamaah sekalian, pembahasan tentang masalah haji yang kita akan sampaikan bukanlah membahas fikih haji. Bukan membahas apa? Fikih haji. Karena kalau pembahasannya fikih haji, maka itu lengkap dan detail, dan waktunya perlu waktu khusus. Yang kita akan bahas ini hanyalah mengambil faidah-faidah dari hadis-hadis yang ada, yang mana hadis-hadis tersebut datang dari sebagian sahabat wanita yang pernah menanyakan seputar masalah haji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga bagi yang ingin membahas atau mengetahui pembahasan yang detail tentang masalah ini, maka tentunya harus menambahnya secara mandiri dengan membaca buku-buku yang ada atau mengikuti kajian-kajian yang memang khusus membahas masalah fikih haji. Nah, kita masuk pada hadis yang ke-40, ya, urutan hadis yang ke-40 atau hadis pertama dalam bab haji ini yang diberi judul tentang fil inabati fil haji, tentang masalah hukum mewakilkan ibadah haji, perwakilan di dalam melaksanakan ibadah haji, atau yang kita sering mengenalnya dengan badal haji, begitu juga badal umrah. Taib, kita akan baca hadisnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kana al-fadlu radifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, faja'at imra'atun min Khath'am faja'ala al-fadl yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi, waja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal fadl ila ash-shikk al-akhar, faqalat ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj adrakat abi shaykhan kabira la yathbutu ala ar-rahilati afa ahujju anhu, qala na'am wa dhalika fi hajjatil wada'. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh banyak para ulama, yang jelas Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkannya. Hadis ini menceritakan tentang bahwa pada saat haji wada, yaitu haji yang pertama sekaligus haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi saat itu sedang dibonceng oleh seorang sahabat yang bernama siapa? Al-Fadl. Al-Fadl Ibnu Abbas. Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam sedang dibonceng, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng beliau, datang seorang wanita dari suku Khath'am, disebut dengan al-mar'atul Khath'amiyah, wanita yang berasal dari kabilah Khath'am. Tidak disebutkan nama wanita ini. Faja'al al-fadl yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Ketika wanita itu datang,
wanita ini datang bermaksud untuk bertemu dengan Nabi dan bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah haji yang ingin dia tanyakan ini. Dan wanita ini dalam riwayat yang lainnya disebutkan adalah wanita yang jamilah, wanita yang apa? Cantik. Nah, sehingga ketika dia datang dilihat oleh Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka Fadl pun melihat ke arahnya, wanita ini pun melihat ke arah Fadl bin Abbas, artinya saling apa? Bertatap-tatapan. Kemudian Nabi SAW mengetahui keadaan itu, Nabi memalingkan wajah Fadl ke sisi yang lainnya agar dia tidak memandang dengan pandangan yang diiringi dengan apa? Syahwat kepada wanita Khaz'am tersebut. Kemudian wanita itu berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mewajibkan kepada hamba-hambanya melaksanakan ibadah haji, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Itulah tahun pertama menurut pendapat yang rajih dari para ulama, kewajiban haji diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum muslimin. Ketika kewajiban haji itu turun, kewajiban tersebut mendapati ayahku kondisinya sudah tua, kondisinya sudah sepuh, syaikhan kabira, sebagai seorang syekh, seorang yang tua, yang usianya sudah lanjut. La yathbutu ala rahilati, yang mana orang tuaku itu, bapakku itu, wahai Rasulullah SAW, tidak mungkin untuk melakukan perjalanan jauh. Kenapa? Menaiki kendaraan saja, menunggangi unta saja sudah tidak bisa, sudah tidak sanggup, sudah tidak mampu melakukannya sendiri. Bagaimana ya Rasulullah? Kewajiban haji ini Allah turunkan bagi semua hamba-hamba, sedangkan ayahku kondisinya sudah apa? Tua renta. Kondisinya sudah sepuh, tidak mampu untuk menunggangi kendaraan, apalagi melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Madinah menuju Mekah. Jamaah sekalian, saya yakin di antara jamaah sudah ada yang pernah umroh, sudah ada yang pernah haji. Iya atau tidak? Insyaallah ya. Berapa perjalanan dari Madinah menuju Mekah? Berapa kilometer? 450 kilometer kurang lebihnya. Nah, jangan kita bayangkan di zaman sekarang dengan kemudahan teknologi transportasi yang ada. Bayangkan seperti zaman dahulu yang belum ada apa-apanya dan tidak ada jalanan aspal seperti di zaman ini. Kira-kira 450 km itu butuh waktu berapa lama perjalanannya? Panjang ya, dan banyak resikonya tentunya. Nah, jadi orang ini orang tua, sudah sepuh, tidak sanggup untuk menaiki kendaraan, bagaimana mungkin bisa melaksanakan ibadah haji yang harus menempuh perjalanan yang sangat panjang dan jauh dan penuh dengan resiko. Maka wanita ini inti pertanyaannya adalah, afa akhuju anhu, boleh enggak ya Rasulullah aku sebagai anaknya menghajikan beliau, menunaikan ibadah haji dengan niat untuk pahalanya sampai kepada beliau. Maka Rasulullah SAW langsung menjawab, naam, iya, boleh wahai sang wanita. Dan ini menjadi dalil bahwasanya para ulama menyatakan mewakili pelaksanaan ibadah haji untuk orang-orang yang tidak memiliki istita'ah, kesanggupan, maka hukumnya adalah boleh dibenarkan secara syar'i. Nah, untuk kita bisa mendapatkan poin yang lebih jelas, perlu kita ketahui dulu jemaah sekalian apa yang menjadi syarat-syarat dari ibadah haji itu sendiri. Ibadah haji dia punya berapa syarat? Minimal ada 5 syarat. Ya, minimal ada 5 syarat. Ini secara umum. Adapun untuk perempuan, perempuan muslimah itu nanti ditambah lagi dengan satu syarat.
Syarat yang pertama jelas, muslimun au muslimatun, dia seorang muslim. Yang kedua, akilun, orang yang berakal. Yang dimaksud orang berakal artinya dia mampu berpikir secara normal, tidak terganggu dengan gangguan-gangguan kejiwaan. Kemudian yang ketiga, yaitu apa? Balighun, ya, orang yang sudah baligh. Yang keempat, hurriyatun au hurrun, dia orang merdeka, bukan seorang budak. Yang kelima, istita'atun, adanya kesanggupan atau kemampuan. Nah, ini lima syarat yang berlaku secara umum. Kalau untuk perempuan tambah satu syarat lagi, yaitu apa? Ma'a mahramiha, bersama dengan mahramnya. Nah, kita akan coba sedikit perjelas tentang syarat-syarat yang mewajibkan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk yang dua pertama tadi apa? Islam dan akil. Dua syarat ini dua syarat yang mewajibkan sekaligus dua syarat yang menjadikan ibadah hajinya sah. Dengan kata lain, kalau ada orang melaksanakan ibadah haji ternyata dia bukan orang Islam atau beragama dengan agama selain Islam dan dia belum berakal, maka hajinya tidak sah. Dua syarat pertama apa? Syarat yang mewajibkan plus menjadikan ibadah hajinya sah. Dua syarat berikutnya apa tadi? Baligh dan merdeka. Sebagai orang merdeka, ini syarat yang mewajibkan dan juga syarat yang membolehkan. Dengan kata lain, kalau ada orang muslim berakal tapi kemudian dia belum baligh, atau dia seorang budak, dia melaksanakan ibadah haji boleh. Dia melaksanakan ibadah haji boleh. Seorang budak kalau diizinkan oleh tuannya untuk beribadah haji, maka boleh baginya melaksanakan ibadah haji. Nah, tetapi begitu juga untuk anak kecil, ya, yang belum baligh. Anak kecil kalau dia ingin melaksanakan ibadah haji boleh ikut beribadah haji bersama orang tuanya. Tetapi pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh anak kecil, begitu juga seorang budak, ini tidak dianggap sebagai haji yang wajib. Haji yang kemudian dihitung sebagai penunaian rukun Islam yang kelima. Kenapa? Karena dia belum memenuhi syarat yang mewajibkan dalam batasan rukun Islam yang lima, yaitu dia harus baligh plus apa? Merdeka. Nah, yang terakhir inilah yang menjadi perbincangan yang luar biasa di antara para ulama, yaitu masalah apa? Istita'ah, kemampuan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surah Ali Imran ayat 97. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi seluruh manusia, khususnya orang-orang yang beriman dari kaum muslimin, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram, siapa yang sanggup untuk melakukan perjalanan ke sana. Apa yang dimaksud dengan manistata'a ilaihi sabila atau istita'ah? Para ulama seluruhnya sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan istita'ah itu ada dua minimal. Meskipun ada pula yang menambahkan, tetapi minimal dua. Jadi setiap kita penentuan kewajiban melaksanakan ibadah haji atau belum wajib itu dilihat pada istita'ah ini. Istita'ah yang pertama yaitu apa? Istita'atun badaniyah, pada kemampuan fisik. Yang kedua, istita'atun maliyah, pada kemampuan harta atau finansial. Nah, dari dua istita'ah ini kata para ulama, khusus ibadah haji, maka kewajibannya berlaku bagi setiap kaum muslimin yang mereka memiliki istita'atun yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, maliyah. Itu yang pertama, ya, yang menjadi patokan
setiap kita wajib haji atau belum wajib haji adalah pada istita'atun maliyah, kemampuan finansialnya. Sehingga nanti ketika ada penghalang atau ketidakmampuan pada bagian finansial ini, maka tidak ada kewajiban haji bagi dia. Oke, sekarang bisa dipahami istita'atun apa tadi yang pertama? Badaniyah, kemampuan fisik. Yang kedua, kemampuan finansial. Sekarang kalau kemampuan fisik seseorang bisa atau terpenuhi, dia sanggup, sehat badannya dan kuat untuk melakukan perjalanan jauh, tapi dia tidak punya kemampuan finansial, wajib atau tidak? Wajib atau tidak haji ini? Tidak wajib. Sekarang sebaliknya, istita'atun badaniyah tidak dia miliki, istita'atun maliyah dia miliki, kemampuan finansialnya dia punya. Dia punya uang, dia punya harta yang banyak untuk melakukan perjalanan jauh dan perbekalannya cukup, bahkan lebih daripada cukup. Tapi istita'atun badaniyahnya tidak ada karena sebab mungkin sakit parah, karena sebab mungkin dia tadi dalam hadis ini apa? Orang yang sudah uzur, ya sudah tua renta, tidak sanggup melakukan perjalanan jauh. Pertanyaannya, orang yang seperti ini kondisinya tetap wajib haji atau gugur kewajiban hajinya? Wajib haji atau gugur? Punya kemampuan finansial, cuma kemampuan fisiknya tidak bisa. Wajib atau tidak? Wajib. Ya, wajib. Lalu bagaimana penunaiannya? Itulah yang kita bahas. Diwakilkan, dibadalkan, digantikan dengan orang yang terpercaya, dan orang yang menggantikan itu pun syaratnya adalah apa? Dia sudah pernah haji. Ini riwayat dari hadis Syubrumah, ya, dan itu sudah populer. Intinya, orang yang melakukan badal haji haruslah dipilih orang yang terpercaya, orang yang amanah, orang yang berilmu, dan dia melakukan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini menjadi dilema juga yang dibahas oleh para ulama kaitan dengan munculnya banyak penawar-penawar jasa untuk badal haji atau badal umrah, tetapi yang jadi target, dan ini masalah hati ya, ini sesuatu yang tersembunyi tetapi sangat sekali, sangat riskan sekali untuk apa? Jatuh pada ya potensi-potensi amal yang mengarah kepada keinginan atau keuntungan duniawi melalui amalan akhirat. Nah, yaitu seseorang menawarkan badal haji, badal umrah, tetapi dengan ia mengambil keuntungan besar dari pelaksanaan itu. Ya, ada biaya yang dipatok, ada kemudian apa namanya ketentuan-ketentuan yang ditetapkan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menunaikan badal haji atau badal umrah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti seseorang yang kehilangan kemampuan secara fisik untuk melakukan ibadah haji, sedangkan dia mampu secara harta benda, maka tetap wajib untuk menunaikan hajinya dengan cara diwakilkan. Ya, dengan cara diwakilkan. Kalau ada di antara jemaah sekalian memiliki kemampuan harta benda hari ini untuk ibadah haji, jangan ditunda. Ya, kalau memang sudah memiliki kemampuan itu, jangan ditunda. Nah, kenapa? Karena kalau ditunda, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya pada diri kita. Mungkin kita meninggal dunia sebelum kewajiban itu ditunaikan, padahal dia telah mampu untuk melakukannya sebelum itu, sebelum meninggal dunia. Dan orang dalam hadis yang sahih, ya, dalam salah satu riwayat yang sahih disebutkan, orang yang punya kemampuan harta, kemampuan finansial untuk melaksanakan ibadah haji, begitupun fisiknya dia juga sanggup, tapi tidak dia tunaikan, maka dia dikhawatirkan meninggal seperti keadaan orang-orang Yahudi atau Nasrani. Atau dalam hadis riwayat lain yang disebutkan riwayat Imam Abdul Razak As-San'ani, begitu juga riwayat Imam Al-Hakim, yaitu bahwasanya efek buruk dari orang yang mampu untuk menunaikan haji tetapi dia tidak menunaikannya, itu dihalangi dari keberkahan pada harta bendanya. Dalam hadis qudsi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman,
inni sahhahtu lahu jismah, inna 'abdan sahhahtu lahu jismah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ada hambaku yang telah aku berikan kesehatan dan kekuatan pada badannya. Wa wasa'tu 'alaihi fil ma'isyah, dan aku juga sudah lapangkan rezeki kehidupan dunianya. Kalau dia tidak segera berangkat untuk melaksanakan ibadah haji kepadaku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mahrumun, maka dia terhalangi dari keberkahanku pada harta bendanya. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, bagi yang sanggup untuk menunaikan ibadah haji, ya, maka segeralah tunaikan. Ya, apakah melalui jalur pemerintah atau jalur mandiri. Nah, berapa kalau jalur mandiri biayanya? Mahal enggak? Enggak mahal. Mahal atau tidak? Kok berat sekali ngomongnya ini. Masya Allah, ini harusnya bilang saja enteng itu Ustaz, ya, ringan insya Allah. Allah, ya Allah, ajib dakwatana, penuhi permintaan kami ya Allah. Masa kita enggak ingin jamaah sekalian, ya? Yang penting doa dulu, masalah nanti disetujui, dikabulkan atau tidak itu urusan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk pada hadis yang berikutnya, hadis 41. Fil hajji 'anil mayyitil ladzi nadhara al hajja. Yaitu tentang menghajikan orang yang telah meninggal dunia, yang sebelum meninggalnya dia telah bernazar untuk menunaikan haji. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'atan min Juhayna ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Seorang wanita dari kabilah Juhainah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dia bertanya, inna ummi nadarat an tahujja, ya Rasulullah, ibuku pernah bernazar ingin menunaikan haji. Falam tahujja hatta matat, namun tidak sempat melakukannya hingga dia meninggal dunia. Afa ahujju anha, bolehkah aku menghajikan untuknya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am hujji anha, ara'aiti law kana 'ala ummiki daynun akunti qadiyatahu. Bagaimana menurutmu wahai fulanah, kalau seandainya ibumu punya hutang, bukankah engkau yang berkewajiban menunaikan hutangnya? Maka Rasulullah SAW melanjutkan, uqdullaha fallahu ahaqqu bil wafa, maka tunaikanlah hutangnya kepada Allah lebih dahulu, lebih prioritas, karena itu lebih menghilangkan kekhawatiran yang dialami oleh ibundamu. Nah, menunaikan janjinya kepada Allah itu lebih layak, lebih prioritas daripada janjinya kepada makhluk. Karena nazar itu hutang jemaah sekalian. Jadi kalau kita sudah bernazar, hukumnya apa? Wajib ditunaikan. Tidak boleh tidak. Siapa yang telah bernazar dengan tujuan untuk Allah yang jelas. Kalau bernazar untuk selain Allah, maka itu dosa besar dan dia wajib bertobat. Nazar untuk Allah, maka wajib ditunaikan. Tidak boleh ada alasan apapun. Ya, tidak boleh ada alasan apapun. Kalau dia membatalkannya, maka dia kena kafarah. Nah, dia kena kafarah. Taib, maka wanita ini menunaikan haji untuk ibundanya. Maka ini dalil yang menunjukkan apa? Bahwasanya apabila memang ada orang tua kita yang pernah berpesan, tidak mesti bernazar, minimal dia berpesan ingin bisa haji tapi enggak kesampaian karena uangnya tidak cukup, tapi anaknya kemudian punya kecukupan uang, ya, maka hendaklah anaknya menghajikan orang tuanya dengan catatan anaknya haji untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Baik. Kalau anaknya ingin segera haji untuk orang tuanya ditunaikan, maka silakan menggunakan jasa apa tadi? Ya, travel-travel yang menyediakan layanan untuk badal haji. Nah. Taib. Dari hadis ini juga mengandung faedah tentang yaitu salah satu bentuk bakti kita sebagai anak kepada orang tua adalah menunaikan pelaksanaan ibadah-ibadah yang di dalam syariat itu dibenarkan pahalanya sampai kepada orang tua kita, seperti sedekah, termasuk yang kita bahas ini adalah apa? Yaitu haji. Jadi meskipun orang tua kita tidak pernah berpesan selama hidupnya, ya, tidak pernah berpesan, tapi kalau kita punya kemampuan, hajikan dia.
Ya jemaah sekalian, hajikan orang tua kita itu. Kalau memang kita punya rezeki yang lebih yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada diri kita, kita niatkan haji untuk orang tua kita dan pahalanya sampai kepada mereka. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita semua dikumpulkan kelak di surga bersama ibu dan bapak kita. Nah, amin ya rabbal alamin. Taib, itu hadis yang ke-42. Kita lanjut pada hadis yang ke-42. Tadi 41, afwan. Sekarang hadis 42. Hadis 42 fi hajjis sabi. Ini sudah kita singgung tadi di awal, yaitu terkait hajinya as-sabi, ya, hajinya anak kecil. Hajinya anak kecil yang belum sampai pada usia balig. Nah, usia balig maksimal berapa tahun? 15 tahun, ya. Usia balig maksimal 15 tahun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiya rukban min Rauha. Ibnu Abbas kembali menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan serombongan jamaah haji di sebuah sumur yang dikenal dengan sumur Rauha. Rasulullah bertanya, "Manil qaum?" Siapa mereka? Kemudian dikatakan mereka adalah al-muslimun, kaum muslimin. Faqalu, kemudian mereka bertanya balik, "Man anta?" Engkau siapa? Kemudian dikatakan beliau adalah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Farafa'at ilaihim ra'atun sabiyan faqalat ali hadha hajjun. Kemudian di antara rombongan tersebut ada seorang wanita yang seketika dia mengangkat anak kecilnya dan bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, ali hadha hajjun? Wahai Rasulullah, apakah anak kecil ini dia sah hajinya atau tidak? Maka Rasulullah mengatakan, na'am walaka walaki ajrun. Naam, hajinya sah dan engkau sebagai orang tuanya yang mengajak dia melakukan ibadah haji, engkau pun mendapatkan pahala. Dengan catatan dijelaskan oleh para ulama, jika orang tua betul-betul menuntun dan membimbing anak kecilnya itu menunaikan seluruh rangkaian manasik hajinya. Nah, kalau ingin kita lihat lebih jelas, para ulama menetapkan kalau anak kecil itu sudah mumayyiz, artinya dia sudah bisa berniat sendiri, ya, dalam dirinya dia bisa berniat sendiri ingin menunaikan ibadah haji, maka cukup dari niat si anak tersebut. Tapi kalau anak tersebut belum mumayyiz, belum bisa menanamkan niatnya sendiri, maka orang tuanya lah yang meniatkan. Ya, orang tuanya yang meniatkan. Dan semua rangkaian ibadah haji itu, ya, dibimbing oleh orang tuanya untuk dilaksanakan oleh anaknya tersebut. Apa yang dikerjakan oleh anaknya, orang tuanya mendapatkan bagian pahalanya. Tetapi catatannya apa? Haji si anak kecil ini belumlah dianggap telah menunaikan rukun Islam yang kelima. Ya, dikatakan dia telah menunaikan rukun Islam yang kelima seorang muslim kalau dia sudah balig dan dia orang merdeka, dia orang berakal, nah, dan punya istita'ah tadi, ya, ketika menunaikannya. Nah, terkait istita'ah tadi juga ada satu istita'ah yang dijelaskan oleh para ulama sebagai tambahan selain dari dua yang tadi, yaitu istita'ah kaitan dengan keadaan atau kondisi perjalanan dari tempat tinggalnya atau negerinya menuju Makkah Al-Mukarramah. Sehingga kalau dalam perjalanan itu mengandung resiko yang sangat besar sekali, ya, resiko kematian misalnya, dan itu tidak bisa dipastikan, maka perjalanan ibadah haji bisa jadi ya hilang dari kewajiban atau gugur dari kewajibannya. Contohnya saat 2 atau 3 tahun yang lalu ketika kondisi Covid melanda seluruh dunia. Nah, itu hilangnya keamanan. Ya, hilangnya kondisi apa? Keamanan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka kita mendapatkan fatwa dari para ulama, maka ya dalam 1 atau 2 tahun terakhir itu, di saat kita sedang mengalami masa Covid, pelaksanaan ibadah haji dari luar Makkah atau dari luar Arab Saudi itu dilarang demi apa? Menjaga keselamatan seluruh manusia khususnya kaum muslimin. Taib. Tadi kita singgung sedikit istita'ah atau
syarat yang keenam untuk wanita, yaitu apa? Mahram. Nah, jemaah sekalian, khusus perempuan muslimah, terkait syarat yang keenam ini, ada ulama yang mengatakan syarat untuk wanita yaitu harus bersama mahram, ini adalah syarat tambahan masuk pada syarat istita'ah. Ini pendapat pertama. Jadi dia syarat tambahan masuk pada syarat yang kelima, istita'ah. Ada yang menyebutkan ini tidak, ini masuk syarat tersendiri, syarat yang keenam itu sendiri yang menjadi penentu wajib tidaknya wanita, seorang wanita berhaji ada mahramnya atau tidak selain yang istita'ahnya tadi. Jadi kalau ada seorang wanita secara finansial mampu, secara fisik dia mampu, tetapi sayangnya tidak ada mahram yang mendampingi dia untuk melaksanakan ibadah haji, maka dia tidak wajib untuk menunaikan haji. Bisa dipahami? Jadi penentu untuk wanita itu pada ada atau tidak adanya mahram. Dia punya finansial, dia punya kemampuan fisik, tapi sayangnya tidak ada mahram, maka tidak wajib baginya haji. Sehingga dia tidak harus juga memaksakan untuk berangkat haji. Lalu bagaimana dengan uang yang dia kumpulkan? Dia bisa gunakan untuk apa namanya, amal-amal soleh yang lainnya, atau dia berikan uang tersebut kepada orang lain, ya, kepada orang lain untuk berangkat ibadah haji yang terpenuhi semua syarat-syaratnya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang menunaikan haji tersebut. Kalau dia hajinya mabrur insyaallah, maka dia juga mendapatkan pahala haji yang mabrur. Nah, disinilah titik beratnya. Titik beratnya di sini. Kenapa? Sudah capek-capek ngumpulin uang banyak, ternyata enggak jadi berangkat dan akhirnya berangkatin orang lain padahal dia sendiri belum pernah berangkat. Berat enggak jemaah sekalian yang seperti itu? Kalau mikirnya dunia berat, iya kan? Tapi kalau mikirnya akhirat toh sama-sama dapat pahala hajinya, kan itu. Iya tidak? Iya tidak? Nah, berat sekali ini jawabnya ini, ya. Artinya di sini secara tidak langsung kita memberi tawaran, ya. Siapa jemaah sekalian yang misalnya enggak sanggup berangkat haji, ya, silakan berangkatkan orang-orang yang mungkin di sini belum pernah haji. Nah, di sini yang lebih banyak yang sudah haji atau yang belum haji? Nah, jujur saja, ya, belum haji gitu, ya. Tapi tetap ingin berangkat haji. Jalurnya pemerintah. Nah, 50 tahun. Nunggunya 50 tahun, masya Allah, ya. Kalau tidak salah 35 tahun, ya, ya di NTB. Tapi kan kita nggak tahu, terus bertambah tahun akan terus bertambah lagi masa tunggunya. Wallahu ta'ala alam. Taib. Dan terakhir, hadis yang terakhir yang kita bisa sampaikan pada kesempatan ini, ya, selanjutnya nanti kita sambung di kesempatan yang lain. Hadis ke-43 tentang fi fadlil umrah fi Ramadan. Nah, hadis ini adalah pelipur lara. Ya, hadis ke-43 ini pelipur lara atau solusi bagi siapa saja yang tidak bisa beribadah haji dengan haji yang diinginkan dalam rukun Islam itu, tetapi dia ingin tetap mendapatkan pahala haji yang sempurna, maka bisa melakukannya dengan umrah di bulan Ramadan. Ini sudah populer hadisnya, i'tamiri fi Ramadan fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjah. Ya, hadis yang datang dari sahabiyah Ummu Ma'qil Al-Asadiyah radhiyallahu anha, dia bertanya tentang bagaimana kalau dia tidak bisa berhaji di bulan haji sedangkan dia ingin sekali melaksanakan ibadah haji atau mendapatkan pahala haji yang sempurna, maka Rasulullah menyuruhnya umrahlah di bulan Ramadan, karena umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan pahala haji di bulan Zulhijjah. Sehingga jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ya, yang punya rezeki silakan, punya kesempatan juga, punya istita'ah, bisa umrah di bulan Ramadan, dan tidak ada batasan apakah di akhir Ramadan atau di awal Ramadan atau di tengah Ramadan, yang penting di bulan Ramadan. Ya, apakah dapatnya di awal Ramadan, tidak ada masalah. Ya, selama itu bisa melakukan umrah, maka insyaallah pahalanya setara dengan pahala haji. Maka dari hadis ini memberikan pesan tersirat bahwasanya di dalam syariat
yang disebutkan oleh Nabi SAW, banyak amalan-amalan yang dia bisa dijadikan sebagai solusi bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berhaji dengan haji yang sesungguhnya, tapi dia tetap bisa mendapatkan pahala haji yang sempurna. Ya, itu pernah disampaikan atau belum pembahasannya? Ada amalan-amalan yang kalau seseorang mengamalkan amalan tersebut, dia bisa mendapatkan pahala haji yang sempurna. Yang boleh jadi ada orang berangkat haji tetapi tidak dapat haji mabrur, artinya sia-sia, dia hanya dapat capek dan lelah saja, ya, atau bahkan sakit pulangnya. Tetapi ada orang yang dia tidak harus kemana-mana, dia di negerinya sendiri, di kampungnya sendiri, di masjid tempat tinggalnya sendiri, dia melakukan amalan-amalan tersebut dan dia bisa mendapatkan pahala haji yang sempurna. Di antaranya apa? Ini banyak sekali ya, tentu kita tidak sebutkan seluruhnya. Di antaranya yang paling ringan apa, jemaah sekalian? Yang paling ringan, niatkan bahwa kita juga ingin menunaikan haji dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Niat, ya. Sekedar niat saja itu bisa menjadikan kita mendapatkan pahala apa? Pahala orang yang melaksanakan ibadah haji. Dalilnya mana? Dalilnya ingat pada hadis yang pernah kita sampaikan tentang empat golongan yang Allah berikan dunia kepada mereka. Golongan yang kedua, ini kan golongan yang apa? Orang yang alim, orang yang soleh, orang yang bertakwa, tapi sayang miskin. Ingat kan? Kalau golongan yang pertama, dia sudah alim plus kaya raya. Kalau golongan yang kedua, alim saja, soleh saja, tapi sayangnya dia miskin. Lihat sabda Nabi SAW ketika menyebutkan golongan yang kedua, wahuwa shadiqun niyyah, dia orang yang tulus niatnya. Dengan niatnya yang tulus, dia berdoa kepada Allah memohon, ya Rab, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Wahai Allah, kalau aku diberikan harta seperti harta yang kau berikan kepada golongan yang pertama, orang yang kaya, yang bisa berhaji berkali-kali, bisa bersedekah dengan jumlah yang fantastis, seandainya aku diberikan harta seperti dia, ya Allah, niscaya aku akan beramal seperti apa yang dia amalkan. Apa kata para ulama atau kata Rasulullah dalam hadis ini? Fa'ajruhu masawa. Maka golongan yang kedua ini, sekedar dengan niatnya yang tulus, dengan doanya yang dia panjatkan kepada Allah seperti itu, maka dia dapat pahala dari amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang golongan pertama tadi. Tuh, ya, paling sederhananya itu. Udah niat atau belum pertanyaannya? Nah, mulai hari ini niatkan, ya. Nanti malam bangun tahajud niatkan. Nah, kemudian yang ringan juga yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala haji apa? Al-masyu ila salawatil maktubah. Ya, berjalan menuju tempat-tempat melaksanakan salat wajib. Kemudian juga al-hirsu ala ta'allumil ilmi syar'i. Semangat mendatangi majelis-majelis ilmu yang di dalamnya diajarkan kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, serta juga syariat Islam secara umum. Ya, seperti di majelis saat kita ini. Maka kalau kita hadir dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala, insyaAllah kita keluar dari masjid nanti, jemaah sekalian, kita membawa pahala haji yang sempurna. Nah, kemudian juga salatul fajri fi jama'atin thumma al-julus fil musalla yadkuru rabbahu summa yusalli rak'atain. Salat subuh berjamaah di masjid, kemudian setelah itu dia berzikir sampai pada waktu pagi atau sampai pada matahari mulai terlihat, kemudian dia melaksanakan salat duha, ya, atau salat syuruk dua rakaat, kemudian dia pulang ke rumahnya, maka dia mendapatkan atau membawa pulang pahala haji yang sempurna. Begitu juga amalan yang insyaallah kita sudah sering mengamalkan, at-tasbih wa takbir wa tahmid akibat salawat, yaitu bertasbih, bertakbir, bertahmid berapa kali? 33 kali setiap kali selesai salat fardu, maka itu juga pahalanya sama dengan pahala haji. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Maka ini kalau kita pahami, berarti intinya yang diminta dari Allah, dari Rasulullah kepada kita umatnya apa? Amalkan itu secara konsisten dengan penuh keikhlasan,
maka sesungguhnya kita pun kalau belum pernah berhaji, sesungguhnya pahala haji itu mengalir kepada kita. Bisa istiqomah menjaga salat fardu, ya, bisa istiqomah kemudian berzikir kepada Allah dan seterusnya. Adapun kalau kita punya kelonggaran rizki yang lebih, maka kita bisa berkunjung langsung ke Makkah Al-Mukarramah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita yang hadir di majelis ini dan kaum muslimin untuk bisa melaksanakan ibadah haji menuju Baitullah Al-Haram Makkah Al-Mukarramah. Nah, sampai di sini kajian kita jemaah sekalian melakukan oleh Allah. Kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya, masih seputar bab tentang masalah haji. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.